Baik, seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan dikod kuasakan bermula hari ini dan hari ini di Kelantan. Bermula hari ini di Kelantan dan kita fahamkan situasinya adalah berbeza daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKPB dan juga PKPP. Jadi Kelantan akan menyertai 6 lagi negeri yang telah pun melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hari ini merupakan hari pertama. Jadi kita meninjau situasi bagaimana keadaan di Kelantan pada hari pertama PKP ini. Kita bersama dengan Wakil Astro Awan Kelantan, Mahfandi Muhammad. Assalamualaikum, selamat pagi Mahfandi. Boleh teruskan dengan situasi keadaan laporan PKP hari pertama di Kelantan. Bagaimana keadaannya? Adakah orang ramai yang boleh mengadaptasi kepada norma-norma baru? Dan adakah kelengkapan-kelengkapan persediaan dapat dibuat daripada semasa ke semasa? Adakah mereka lebih bersedia? Bagaimana dengan kawasan-kawasan pendalaman di Kelantan juga? Adakah mereka telah pun menerima berita berkenaan pelaksanaan PKP di negeri itu? Mungkin Muhammadi ada laporan lanjut. Baiklah, terima kasih Hafizi di Kuala Lumpur. Saya kini berada di kawasan Bandar Kota Baru di persimpangan lampu isyarat Wisma Persekutuan yang kebiasaannya jalan ini sentiasa sibuk dan juga dipenuhi dengan kenderaan pada sebelah pagi. Namun pada kali ini suasananya agak berbeza, lengan sedikit. Dan mungkin sebahagian besar rakyat Kelantan sudah mengetahui bahawa Kelantan telah pun melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang mana mereka mengikuti perkembangan dan juga pengumuman ini melalui media masa dan juga yang disiarkan secara langsung pada sebelah petang semalam. Dan apa yang boleh saya kongsikan pada ketika ini, rakyat Kelantan sebahagiannya saya temui malam tadi mengakui agak terkejut sedikit berhubung dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang pada mereka, mereka menganggap tidak diberikan satu tempoh jangka masa melebihi 24 jam dan apabila diumumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang akan dilaksanakan di Kelantan ini, ianya dilakukan dengan secara serentak. Begitupun bagi pihak berkuasa terutamanya pihak polis dan juga pasukan tentera, mereka telah pun mengambil langkah bersiap sedia dan mengetahui dengan lebih awal jangkaan akan dilaksanakan PKP di negeri Kelantan ini. Dan malam tadi, awal pagi tadi saya berkesempatan meninjau beberapa lokasi sekatan jalan raya yang diadakan di beberapa tempat yang bersempadan dengan daerah-daerah tertentu. Ya, di mana semalam saya dimaklumkan oleh Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiqi Mahmat sejumlah 19 sekatan jalan raya telah pun dilaksanakan yang membabitkan hampir 500 anggota polis pada peringkat awal ini. Jadi kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiqi Mahmat. Dan saya pun menerima beberapa panggilan telefon tentang masyarakat kita, terutama yang berniaga sendiri, yang tak ada majikan. Dan tadi pun saya telah mendapat arahan daripada Ketua Polis Negara, datanglah ke balai dan kita akan bagi surat kebenaran bagi tempoh PKP bermula hari ini sehingga 26 hari bulan. Mana bukan dia datang tiap-tiap hari. Dia datang sekali, kita bagi satu kebenaran sehingga berakhir PKP. Ini antara pembaharuan yang kita buat. Kita nak memudahkan masyarakat kita bergerak. Kalau masa sama, ekonomi juga boleh dijana. Jadi tak perlu 2-3 kali datang malam. Dan apa yang diperkatakan oleh Ketua Polis Kelantan itu Datuk Syafiqi Mahmat, pembaharuan yang dilakukan pada PKP 2.0 ini merupakan di mana peniaga kedai makan yang tidak mempunyai syarikat ataupun yang mereka yang terlibat dalam menjaja dan berniaga sendiri ini, mereka telah tidak perlu mengemukakan CJ SSM atau sebagainya. Sebaliknya mereka perlu tampil ke balai polis untuk mendapatkan surat kebenaran. Dan surat kebenaran yang diberikan itu akan dikeluarkan pada hari bermula tarikh hari ini sehinggalah ke 26 Januari depan. Jadi mereka tidak perlu berulang-alik setiap hari ke balai polis untuk mendapatkan surat kebenaran. Dan selain itu, ia juga turut melibatkan bukan sahaja peniaga, penjaja dan juga mereka yang terlibat dengan industri makanan. Sebaliknya, mereka yang terlibat dengan pembinaan seperti tukang rumah, buruh dan sebagainya, mereka juga turut diberikan surat kebenaran sekiranya mereka memohon. Dan pada masa yang sama juga, Polis Kelantan akan menempatkan ketua balai polis masing-masing di setiap pos sekatan jalan raya bagi memudahkan proses
pengeluaran surat kebenaran kepada pengguna jalan raya, di mana mereka yang ada urusan rasmi dan juga tujuan ekonomi dan sebagainya, mereka boleh memohon secara langsung surat kebenaran rentas daerah di sekatan jalan raya tanpa mereka perlu hadir ke balai polis ataupun ibu pejabat polis di daerah berkenaan. Dan sebenarnya Hafizi, jika saya ingin menyentuh sedikit mengenai penularan COVID-19 di Kelantan ini yang menyaksikan peningkatan kes secara mendadak ini, ianya dikatakan disumbangkan oleh gelombang kepulangan perantauan daripada Kelantan pada cuti perayaan dan juga cuti sekolah pada baru-baru ini. Di mana jika saya melihat, kembali melihat situasi di kawasan tumpuan, khususnya di kawasan semasa banjir berlaku, kawasan pasar raya dan sebagai kedai makan, saya mendapati sebahagian besar rakyat Kelantan, terutamanya mereka yang pulang ke Kelantan ini, kadang kalanya alpa dengan pematuhan SOP, antaranya dari soal penjarakan fizikal dan juga memakai pelitup muka. Dan ini telah pun diakui oleh Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiq Imamat, yang turut menyatakan bahawa gelombang pandemik yang menyaksikan peningkatan kes yang begitu ketara adalah disumbangkan oleh perantauan ataupun mereka yang pulang untuk bertemu ahli keluarga di Kelantan pada cuti baru-baru ini. Jadi kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh Datuk Syafiq Imamat. Saya melihat kealpaan ini wujud apabila gelombang yang duduk di luar Kelantan balik ke Kelantan. Jadi mungkin mereka gairah lama tak balik dan sebagainya. Ini yang membuat mereka lupa. Yang orang Kelantan hakiki yang tak bergerak ni, insyaAllah mereka patuh. Jadi dan saya juga buat pemantauan yang dikatakan ini telah pun banyak kembali ke rumah masing-masing. Ada yang balik Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan sebagainya. Jadi harapan saya lepas ini, kita yang berada di sini di Kelantan ni tak alpa lagi lah. Bersama-sama dengan pasukan keselamatan untuk kita sama-sama menjaga satu sama lain. Jadi harapan saya selepas berakhirnya hari Jumaat hari ini, maka kumpulan-kumpulan ini telah pun selesai, mana dah balik ke formasi masing-masing. Hafizi, apa yang dinyatakan oleh Ketua Polis Kelantan itu bukannya bersifat untuk menyalahkan perantauan yang pulang ke Kelantan pada cuti baru-baru ini. Sebaliknya, ini satu peringatan bahawa berlakunya peningkatan ini mungkin disebabkan kealpaan sebahagian rakyat Kelantan, sebahagian orang kita yang tidak mungkin tidak mematuhi SOP dengan tidak memakai pelitup muka di tempat awan dan juga tidak melakukan penjarakan fizikal. Bahkan hasil tinjauan saya di kawasan tumpuan, khususnya pada situasi banjir baru-baru ini, amat mengejutkan kerana bukan sahaja seorang individu yang hadir, bahkan mereka membawa ahli keluarga, membawa warga emas semata-mata untuk menyaksikan peningkatan paras air sungai. Dan ini sebenarnya yang boleh kata mengundang penularan wabak COVID-19 ini yang tidak dapat dijangkakan, yang kini dikatakan sudah berada dalam kalangan masyarakat, Hafizi.